Ini knalpot Himalayan yang baru, kita order lewat online kemarin. Kita akan coba pasang. Lagi jumpa lagi dengan saya di Himalaya Channel. Ini sound Himalayan sebelum diganti ya. Keren banget suaranya. Seperti itu suaranya. Nanti kita mau ganti ya. Oke, sekarang kita mau berangkat. Ini coba di tes ya, sambil buat ini. Ini caranya sebelum diganti itu caranya. Wah, nanti biar tahu bedanya suara sebelum diganti dan setelah diganti ya. Ini kita lagi di Raya Kuta. Ya seperti biasa lah, dekat puskesmas. Puskesmas tutup hari ini. Namanya juga tutup yang lain tutup. Ini karena hari Minggu juga ya. Nah ini dia, kita mau ganti knalpot ya. Ini yang pingin ganti knalpot. Ya kalau kita udah tua ya biar nggak bunyi lah gitu, tapi ya anak-anak ini sekarang dia pingin biar agak suaranya katanya lebih. Ya kita ikutin dulu. Nanti kalau bosan ya ganti lagi gitu ya. Oke, itu pun prosesnya tuh. Coba. Simpel kayak ini, tinggal dibuka terus di tas paling dari ini. Ini knalpotnya agak panas ya, pelan-pelan. Bagus yang biru. Bagus. Kalau saya pribadi lebih suka yang asli lah. Tapi ini ya anak-anak lah, kasih dia karena dia yang bawa. Ini apa bahannya mas? Aluminium ya? Aluminium. Aluminium ya? Ini agak penyok sih. Agak penyok ya, nggak apa-apa. Karena online itu ya, jadi nggak tahu mungkin pas pengiriman kali ya. Agak penyok kali dikit. Ya tapi nggak apa-apa lah. Udah tebal lagi ya. Tebal lagi ya. Ya nggak apa-apa. Ini tampang Royal Enfield-nya sekarang nih. Belum sempat ganti apa-apa sih. Baru kemarin ganti tampang ini aja. Sama satu lagi yang belum pas itu ini. Ini kita hilang kemarin. Iya, terus kita dapat tapi. Dapat tapi yang nggak pas aslinya dia. Tadi kurang tebal itu mungkin ya, di sini kurang tebal. Ini berapa lagi? Oh.
kena ini ya. Ditambahin terlalu tebal. Kalau nggak ini malah ini ya. Nah, ini gagal pasang dulu. Nah, gue biar tahu itu. Gitu ya, kalau memang motor itu memang gitu guys, modif itu memang gak pas biasanya. Memang harus cari dulu tempat yang apa ya, yang khusus untuk itu. Ya ini kan pengalaman guys ya, pengalaman guys untuk tahu lah. Begitulah orang kalau di bengkel yang nggak semudah itu, karena ada hal-hal teknis yang kita dilihat ini, tapi nggak apa-apa, nanti belajar ya, belajar. Nanti kita carikan itu biar bagus lagi. Nanti kita pasang lagi dulu. Ini tahu di mana sih? Tahu. Nanti bisa itu yang bawa ke sana yang tidak ada. Kita lihat. Yang tapi nggak tahu dia itu. Sudah makanya, jangan. Benar simpel sih itu, karena memang itu yang nggak bisa gitu. Ini tinggal tek-tek dipasang gitu aja. Nah, karena itu yang nggak ngeplak nggak pas, jadi makanya ya kita nanti aja kita cari pilar. Makanya di kasih tahu tadi mau ngapain. Pilar nanti kita bawa sana biar dimodif sedikit kenal pot. Ini tutup. Oh, yaudah besok ya baik. Oke lah. Itu dulu. Hari ini karena kita gagal pasang dan nggak masalah sih. Ini pelajaran buat kita. Enggak semuanya berjalan mulus ya gitu ya. Ini apa ya. Oke, itu dulu ya.